Ya halo semuanya, balik lagi channel gue, Indra Ramadan. Kali ini posisi gue ada di stasiun kereta api Pasar Senen. Ini di depan pintu keberangkatan. Nah, dari sini itu sekarang sekitar jam 11 kurang 15 menit. Nah, dari sini gue rencana mau naik kereta api Bengawan. Nah, kereta api Bengawan ini adalah kereta api yang paling murah untuk kalian yang mau ke Jogja dan Solo. Dengan tarif hanya 74.000 kalau nggak salah, dari Senen ke Solo. Tapi berangkatnya siang, jam 11.20 dari sini. Nah, untuk kalian yang backpacker, yang ingin jalan-jalan hemat, ini bisa banget nih naik kereta api Bengawan. Tapi harus pesan tiket tuh jauh-jauh, minimal dari 3 bulan sebelum juga bisa. Kan kereta sekarang hampir 90 udah bisa pesan. Mau tahu gimana senangnya naik kereta api Bengawan yang paling murah dari Jakarta ke Jogja dan Solo? Ikutin terus sampai ke Lempuyangan. Oh ya, gue naik sampai Lempuyangan doang, sampai Jogja. Clip kali ini gue nggak sendirian karena gue bareng sama teman-teman kampus gue. Halo guys. Nah, kita mau ke Jogja. Tapi ini judulnya Clip 1300 km. Jadi kita nggak hanya sampai Jogja aja. Ikutin terus langkahin clipnya sampai ke tujuan kita nanti, menembus 1300 km. Nah, untuk kalian yang baru naik kereta pertama kali, jangan lupa bawa identitas ya. Ya nih, hampir ketinggalan. KTP, ini KTP ketinggalan, jadi nungguin dulu tadi. Aduh. Pokoknya buat kemana aja gak usah naik kereta dah, identitas penting, KTP. Iya, mau cek lagi nih di sini. Kereta api kita, Bengawan. Kereta api paling murah dari Jakarta ke Jogja, Solo. Cuman 74.000 nyampe ke Solo. Ini kita di kereta 6. Masuk. Oke guys, kita gimana naik ekonomi guys? Sempit? Oh, saya. Sempit ya? Baru pertama kali itu. Oh, pertama kali. Jadi enggak ekonomi. Kita main aksi ya, kita. Ini kereta buatan tahun 64. Datangnya buatan tahun 64. Tapi masih oke. Karena kan tiap 2 tahun diperbaiki. Diperbaikan total. Miring aja. Gua kalau bisa lihat, ntar gua doa gini. Jadi kecil kan dulu. Lu liput aja nih. Ini ngasih gua. Ada garis jalan. Berapa lama dia? Berapa lama? Iya. Bisa. Shit. Lama banget kan? Iya lah. Emang lama banget. Ini kita bakal bosen di sini. Gue gak tau ya. Mobil engine. Gue gak ada. Itu dong, cerit. Gue kira lu bawa itu ya, laptop. Makanya gue bawa soft copy aerodinamika gue biar kali aja deh. Masuk stasiun Bekasi jam 12 kurang 10. Kondisinya hampir full seat di sini. Hari Jumat sore kondisi full seat. Stasiun Bekasi. Berjalan langsung di jalur 4, di jalur 1 ada peti kemas. Melintasi stasiun Gedung Gede. Setelah stasiun ini, kereta akan melintasi jembatan. Tapi kereta Jaya ada ulangnya. Nah, ini kayak biasa, nggak boleh ada narkoba, senjata api. Nah, ini toilet di kereta ekonomi. Ini ekonomi seri lama ya, tahun 64. Ini toiletnya.
Stasiun Cikampek jam 12.30-an. 12.35. Ya, 12.35. Stasiun Cikampek adalah stasiun cabang yang mau ke Cilebon sama ke Bandung. Kalau ke Bandung dari sini belok kanan. Kita berhenti di sini. Nah, jalan di sebelah sana itu nanti akan belok kanan melewati bawah flyover untuk ke arah Bandung. Ini adalah jalur menuju Bandung. Akan berpisah dengan jalur menuju Cilegon. Nanti akan lanjut lagi hingga ke Cilebon. Ini dibagi dua, di sebelah kiri sana itu kereta jalur utara, sebelah kanan jalur selatan. Stasiun Cilebon, Pulujakan. Ya, di stasiun Cilebon, pokoknya di stasiun besar itu ada pengisian air toilet. Dan di depan sana ada pergantian masinis. Yuk kita ke depan dulu, kita lihat. Ya, kita udah di kereta pertama. Dan ternyata lokomotifnya diganti. Itu tadi lokomotif yang asli yang membawa kita dari Jakarta sampai Cilebon. Mohon perhatian. Kami informasikan kedatangan kereta api di stasiun. Ini lokomotif yang tadi membawa kita. Ya, sepertinya ternyata lokomotifnya nggak diganti, cuman kita akan menambah rangkaian LD. Rangkaian ini kereta api luar dinas. Rangkaian eksekutif, kelas 1 eksekutif, yang nantinya akan dipasangkan dengan kereta api kita. Dan intinya lokomotif akan membawa kereta api kita, yang tadi sudah membawa kereta api kita dari Jakarta hingga Cilebon, 201-8316. Buatan punya Purwokerto, dan lihat di atasnya itu, bagi yang belum tahu, itu adalah AC. Jadi sekarang lokomotif di Indonesia udah pakai AC untuk menambah kenyamanan masinis. Nah, ini adalah AC-nya. Stasiun Songgom, kita mulai bisa lihat perbukitan. Bertemu dengan jalur kereta api dari stasiun Selawi. Ini dari stasiun, di depan sini ada stasiun Plupuk. Nah, ada cabang dari Plupuk ke Selawi hingga Tegal. Dan itu adalah jalurnya yang dari Selawi. Balapan dengan Besinggal Jaya. Pemandangan wilayah Bumi Ayu benar-benar indah. Ini kita di jalan menuju stasiun Bumi Ayu. Sudah mulai berbukit.
stasiun kita bisa lihat jembatan Sekalibel, jembatan kereta api tua yang sekarang udah diganti dengan yang baru. Ini dia jembatan Sekalibel. Kalau bahasa Jawa Sekalibel tadi itu artinya tiangnya 15. Udah gak dipakai lagi. Kereta api kita Bengawan telah sampai di stasiun Purwokerto. Berangkat kembali dari stasiun Purwokerto dengan lagu Tepi Sungai Selayu. Masuk kereta api Singosari tujuan Senen. Sebelahan dengan jalan dan pemandangan indah sore hari. Ya, kita persiapan. Ini jalur baru, jembatan Sungai Selayu yang baru. Pengganti yang lama. Sebelah sana ada jalur bekas yang lama. Stasiun Kebasen yang lama sudah dimatikan. Dan ini adalah stasiun Kebasen yang baru. Jauh lebih bagus. Hanya berpindah beberapa puluh meter aja. Stasiun Kebumen bertahan lumayan lama karena menunggu silang dengan kereta api dari Jemben tujuan ke Cilebon. Di sini Langgajati masuk di jalur 1, kereta kita di jalur 2. Stasiun Kebumen sedang ada pembangunan overcapping untuk menunjang double track. Nah, ini Langgajati kita datang.
Rangga Jati dengan rute Jembel ke Cilebon. 2017. Dengan kelas eksekutif dan bisnis. Nah, setelah kereta api Rangga Jati ini masuk, nantinya kereta api kita akan masuk melanjutkan perjalanan hingga ke Ketualjo, Wates, hingga Lempuyangan. Stasiun Ketualjo, dan sekarang jam 20.30. Telat lumayan lama, hampir sejam lebih. Tadi sih 70 menit, sekarang kira-kira bakalan lebih dari 70 menit. Ini jam 8.30 pulang, 20.30 baru masuk Ketualjo. Lanjut lagi, langsung sampai Lempuyangan, udah telat. Ayo bendernya gelar ya. 2132, dan ternyata kereta kita belum nyampe di Lempuyangan. Ini halusnya jam 19.42. Ini gelar ya, foto dulu. Ya, Yogyakarta. Sampai dari jalur 2, kereta api Bengawan, lanjut lagi ke Pulau Sari Solo. Sampai di Lempuyangan, stasiun Lempuyangan Yogyakarta, stasiun yang jaraknya sekitar 1 kilo dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kan sampai gue di stasiun Lempuyangan, maka klik naik kereta api Bengawan, kereta api yang paling murah dari Jakarta ke Jogja dan Solo telah selesai. Jangan lupa di subscribe channel gue, di like. Gue dari stasiun Lempuyangan, gue Indra dari Lempuyangan, gue pamit.